Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba untuk membuat program notifikasi. Oke, kita akan mulai saja. Jadi, kita create project terlebih dahulu dengan menggunakan empty activity. Di sini saya kasih nama projectnya dengan example notification. Oke, kita langsung masuk ke layoutnya terlebih dahulu. Oke, jadi di defaultnya di sini adalah console.app, kemudian ada satu text view. Di sini saya akan ganti dengan button. Kemudian saya kasih nama teksnya dengan push notification. Saya extract string results. Oke, di sini saya hanya akan menggunakan satu button, kemudian saya kasih ID. Button ini jika diklik nantinya akan memberikan notifikasi. Oke, di sini saya akan menggunakan satu icon. Jadi di browser ini kita klik kanan, kemudian kita pilih zoom. Kita akan ambil image size untuk membuat icon IC launcher. Oke, langsung kita pilih saja. Jadi launcher yang kita pilih tersimpan di dalam folder bitmap. Oke, misalnya. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat aplikasi dengan notification. Oke, kita akan menghubungkan notification dengan button. Kita akan hubungkan button notification dengan ID yang ada di layout activity ini. Jadi button notification akan kita kasih untuk set on click listen mode. Kemudian kita akan buat, jadi pada saat di klik maka akan menjalankan method send notification. Oke, di sini kita create method send notification. Sebelum kita isi metode-nya, kita daftarkan beberapa variabel statik yang akan kita gunakan untuk notifikasi.
Di sini saya akan memberikan primary channel ID. Menyimpan channel ID. Untuk menggunakan notification, kita memerlukan notification manager. Kemudian satu lagi. Memberikan notification ID. Terserah kita kasih nomor berapa. Di sini kita akan membuat notification contact pinjol. Notification. Saya kasih nama saja notification builder. Oke, nantinya akan kita buat metode-nya dengan activity. Sebelumnya kita akan create notification channel dulu. Jadi kita buat metode-nya.
Terus supaya rapi. Kita gosok di bagian baik. Kita akan enable light. Kita akan set light. Kita kasih putaran, kita enable vibration, kemudian kita juga akan kasih set description. Oke, kita abaikan dulu yang masih error. Kita buat ending intern. Tapi flag update tahun. Set content, reset content title. Set
itu, saya kasih saja misalnya seperti itu. Cek konten teks. Kasih semua icon. Set konten intern, kemudian notif intern, kemudian sorry notif pending intern. Set auto cancel true. Untuk priority-nya, priority hold, kemudian untuk set default. Oke, itu saja, kemudian saya rekom untuk notification builder. Kalau kita cek di bagian create notification channel, salahnya apa? Karena versi yang kita gunakan tadi sudah obsolete, maka kita ganti saja di sini. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Oke, sekarang akan kita coba jalankan.
Oke, sekarang kita akan coba klik button get notification. Oke, di sini muncul notifikasi ini. Ada iconnya, ada teksnya, dan sebagainya. Oke, itu tadi contoh notifikasi. Sekian dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap ikuti tutorial selanjutnya. Terima kasih.